Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jejak Vlogger. Salam pengangguran Indonesia. Oke, di video kali ini saya masih berada di Tulungagung ya ini di atas Gunung Budak. Seperti ini jadi hutannya sangat gersang. Untuk mencapai ke titik ini saya harus ekstra tenaga guys karena jalannya curam dan mayoritas di Tulungagung dan Blitar itu gunungnya gunung batu seperti ini jadi jalannya pun juga batu ekstra hati-hati dan perlu fisik yang sangat kuat dan video kali ini ya saya akan mengajak kalian untuk sepil sedikit ke sebuah tempat di kuno guys jadi ini konon tempat ini ataupun jeding kuno ini dijadikan tempat pemandiannya untuk raja-raja pada zaman dahulu tempatnya Majapahit karena lokasi ini ini tidak jauh dari gua pertapaan ya gua trites yang terkenal akan tempat pertapaannya ya tempat semedi di gua trites jadi ini di jeding kuno ini di bawah dari kuatritis oke okay, seperti apa langsung kita eksekusi saja ya seperti ini jadi jalannya ya lumayan panas juga meskipun ini mataharinya tidak begitu terik ya namun di sini panas karena hutannya ya seperti ini hutan gersang ini di Gunung Budap untuk menuju ke kuatritisnya juga masih naik lagi masih panjang oke okay, saya akan coba jalan di sini pun juga sudah terdapat puing-puing batu bata kuno ya yang ukurannya jumbo namun hanya tinggal serpian-serpian saja tidak utuh ya seperti di depan kamera ini ini tidak utuh hanya tinggal separuh guys ini ini jadi batu ini batu besar ini yang dinamakan jeding kuno bahkan ada pengunjung yang ke sini itu digunakan untuk mandi sewaktu masih ada airnya dulu air sumber namun sekarang sudah tidak ada ya jadi masih menjadi mitos juga dari bawah batu ini mengeluarkan air sehingga dibuat mandi oleh pengunjung-pengunjung ataupun warga yang mempunyai kebutuhan tertentu ya di samping kiri ini, ini terdapat juga beberapa terpian batu bata kuno, seperti di depan saya ini, ya, yang sangat besar, Ingat, mungkin sedikit utuh ini. Oh, ini masih utuh, guys, nih, ini sudah hancur. Di sini juga ada beberapa di atas gunung, ya, kerajaan Majapahitnya ini, di bawah juga ada perserakan sampai ke arah sana dan di bahkan di sini ini ada mungkin makam ya nih mungkin makam nanti kita akan lihat ke sana ada juga batu-batu gunung dan campur batuan desit sampai di bawah ini di bawah batu ini masih terkubur ya ini batu batanya ini terkubur guys nih, ini ter terkubur ya ini hanya kelihatan sebagian saja seperti ini jadi lokasinya terdapat banyak ataupun tinggal serpian-serpian ya namun untuk di dua di atas itu masih banyak sekali batu-batu yang masih utuh ini, ini juga tenggelam ini yang separuh ataupun sebagian masih terpendam tanah ya ini kalau di kuatritis di itu banyak yang terpendam seperti ini juga banyak namun yang masih utuh disusun secara rapi itu juga banyak sekali seperti ini jadi ini ya ini yang dinamakan jeding kunonya ada tiga buah kotaan ya ini selokan ini sana dan di sana ini dulu dari bawah ini ini keluar airnya guys, ngembes jadi bukan seperti sumber ya itu ngembes jadi digunakan untuk mandi namun sekarang sudah tidak ada ya sudah kering ada dua buah gayung juga di bawah batu yang sangat besar tentu masih terdapat banyak sekali ini ya itu seperti kalau yang di depan ini bahkan seperti tembok guys ini seperti tembok ya ini. kelihatan kan ini masih seperti tembok ya ini tertimbun dan sayang sekali tidak dirawat tidak ada juru kuncinya ya di lokasi ini namun kalau di gua kritis itu masih ada juru kuncinya seperti ini ini kalau dilakukan penggalian ataupun pencarian lebih luas itu sangat sulit dikarenakan ya tekstur tanahnya itu bercampur batu seperti ini digunakan nah itu masih ada guys itu masih ada ya ini masih ada nih masih ada tertimbun bagian itu mungkin kalau ke sana juga masih luas ya seperti ini itu tadi yang saya katakan seperti makam karena ada batu bata yang berdiri seperti ini namun sudah patah. Ini yang dinamakan jeding kuno. Dulu tempat ini digunakan untuk mandi para raja-raja ataupun pelaku semedi sebelum ke Gua bertapa ataupun semedi ya mandi di lokasi ini terlebih dahulu ya. Terus untuk zaman sekarang tempat digunakan untuk orang-orang dengan kebutuhan tertentu itu ke sini mandi ya mengambil air itu menurutnya berkhasiat bisa menyembuhkan penyakit nih bisa kalian lihat ya nih ini bekas-bekas ini bekas lumut guys ini bekas lumut ya bekas lumut yang sudah mengering seperti ini namun sayang sekali ya, airnya sudah tidak ada waktu saya ke sini. Nih, ini bekas lumut nih. Ini lumut ya ini. Seperti ini jadi Ini membuktikan bahwa dulunya tempat ini airnya itu menggenang. Di sini juga ada. Jadi tiga kotak ini ada ya, ada lumutnya semua ya ini lumut-lumut. <tuh> Dua buah gayung masih terlihat cukup bagus ya gayungnya. Di sini pun juga ada, ini lumut-lumut ya ini. pas pemandian kuno sebelum semedi di trites ataupun bertapa di trites ya. Mandi dulu di sini. Terus digunakan untuk para pengunjung ke sini itu juga mandi dan juga diambil airnya untuk dikonsumsi ya, entah itu dimasak ataupun dikonsumsi langsung. Namun sekarang sudah tidak keluar airnya. Itu dari bawah batu ngembes ya. Karena juga tiga ini dulunya ada airnya semua. Dari bawah batu bisa keluar mata air. Oke, kita akan lihat ke arah makamnya sana ya. Sepertinya itu makam. Seperti ini. Sudah dilihat. Pulau agung dari atas ini. Kalau di sebelah sana itu, itu kelihatan di sini. Itu ada batu besar, batu Joko Budak. Seperti ini ya. Ini, ini seperti makam. udah batu ini seperti batu nisan ya ini ini seperti batu nisan yang sudah ambruk sini ya guys jadi ini seperti batu nisan yang ambruk ya namun terlepas ini sebenarnya apa makam ataupun batu bata yang disusun saya kurang paham ya tidak ada petunjuk tidak ada keterangan lebih lanjut di lokasi ini namun untuk ini batu batanya juga masih banyak yang utuh ya tidak seperti yang di bawah tadi hanya tinggal puing-puingnya saja lumayan kotor untuk lokasinya tuh daun-daun kering dan bagi kalian yang ingin ke sini silahkan lokasinya di Google Map ada namun yaitu harus naik ke puncak Gunung Budek ya saya sarankan kalau ke sini jangan siang kalau bisa itu pagi ataupun malam banyak sekali yang kesini malam hari itu untuk ngecamp ya di puncak sana hanya untuk melihat sunrise matahari terbit namun para pendaki ataupun yang ingin cari konten di sting kuno maupun buat tritis jangan siang karena hutan di lokasi gunung budek ini gampang sekali kebakaran ya jadi nanti kalaupun ada kebakaran kita bingung, bingung untuk larinya guys, karena di atas gunung ya. Oke, jadi seperti ini jadi kuno tempat pemandian raja-raja pada zaman dahulu sebelum melakukan semedi ataupun bertapa di Gua Itu mandi di lokasi ini dulu. Setelah itu digunakan warga sekitar untuk saat ini itu untuk mandi juga karena kak, apa mitosnya airnya sangat berkhasiat bisa menghilangkan penyakit dalam maupun luar ada yang mandi ada yang dikonsumsi seperti ini jadi kuno ya oke mungkin ini adalah akhir dari video saya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir jangan lupa ditekan tombol like komen dan juga Share ke akun-akun media sosial kalian Supaya channel saya ini lebih berkembang untuk kedepannya Dan tempat-tempat bersejarah seperti ini bisa diketahui oleh banyak orang ya Supaya bisa digunakan untuk pembelajaran juga Ataupun hanya menikmati sisa-sisa peninggalan sejarah Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Ya guys salam pengangguran Indonesia